Kemarin lagi viral ada bocah 4 SD ngejual gambarnya kayak gini, seharga 4-8 ribu rupiah di Shopee. Dan sampai akhirnya rame dan dia punya 200an order. Ini buat kalian yang nanya, bang, gue mau mulai bisnis tapi mulai dari mana, gue bingung gitu. Ada konsep yang namanya MVP, yaitu Minimum Viable Product. Hal terkecil yang kalian bisa jual, yang layak jual ke customer, udah langsung aja jual dulu gitu. Jangan terlalu dipikirin end-to-end detail sampai harus punya modal 100 juta, 1 miliar. Ambil contoh si bocah ini, namanya Dewa, 4 SD. Kalau kalian suka bisnis F&B, suka makanan, bisa aja coba masak di dapur sendiri terus jual MVP. Untuk mayoritas orang, gue saranin begitu. Tapi kalau yang punya modal lebih, ya mungkin mereka harus ikutin business planning yang lebih ekstensif. Kalian lebih suka gimana? Yang modal gede langsung business planning jadi? Apa yang kecil-kecil dulu nih MVP? Kayak Dewa ini, even 4 SD bisa make money. Coba ngobrol di komen.